Sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amina ya rabbal alamin. Ini ada tanda halaman sekurung puluh sekurung. Sekurung puluh sekurung bak bermula uyub bacut dari tengah uyub bacut. Ya, hinan tanda awal. Bermula khuf. Bermula khuf itu makna yang bergantung di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Bermula khuf, takut, itu makna yang bergantung di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Nah, berarti pembahasan kita nyo manteng masalah mengenai rajak dan khuf. Nyo kage pemakna khuf. Atau nyo makna logat droi, khuf nyan takut. Ya tu. Jadi yang ya nyan maksudnya ya tentang pu yang nak pegah. Jadi bermula khuf itu maknaji adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan yang akan datang. Makna pekerjaan nyo perkara. Maknanya yang bergantung di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Getanyo khawatir teh uke. Pakri takut hana selamat iman, ya menan. Pakri takut mendapat azab kubur. Pakri takut hangge terimeng amal sehingga terperbaiki teu. Nyo kekhawatiran nyo kegeukeun dengan khauf yang getuntut hineu. Ia tetakut hangge terimeng amal li Allah pakri sehingga terperbaiki amal. Ia tertakut nahan selamat iman pakri sehingga tak lakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah sehingga dapat mendatangkan selamat iman. Ya menang. Jadi nyokegekun takut pada pekerjaan yang lagi akan datang. Pekerjaannya perkara. Perkara-perkara uke. Ya, nyekehinan yang you takutkan. Kan ke masalah huronyo hanampu pajuh. Kan yang you ya tu. Ya, nyekehinan yang ngak namupat peduk. Kiban wategekeun tanyo beuna raja, tanyo beuna khauf, beuna takut. Takutnya yang ieu teu putra. Yang kebak perkara-perkara yang akan datang. Nyahina hidup. Paken. Ya, karena bahwasanya yang ditakut itu bahwa mengata dengan kebencian atau takut ia akan luput akan yang dikasihnya. Dua macam. Di antaranya yang kita takutkan pada dua perkara secara umum, yaitu bahwa mengata dengan kebencian atau takut ia akan luput yang dikasihnya. Yang ke ia ditanyo takut tak dapatkan sesuatu yang kita benci. Tuh sesuatu yang kita benci takut mendapat siksaan Allah. Kenya yang kita benci. Ya, kerana ya hana digalak le manusia takut tanyo hana selamat iman kenyan perkara yang dibenci. Ya, takut mendapat neraka kenyan perkara yang dibenci atau takut ia akan luput yang dikasihnya putra yang dikasihnya takut hana mendapat surga takut hana mendapat fahala takut hana getung amal ibadah atau kenyan perkara yang dikasih perkara yang terkasih putra. Surga nya yang takasih, geterimeng amal yang perkara takasih, gepa ampun dosa yang perkara takasih. Jadi ia tetuk takut tanyo hana mendapat pengampunan pakri, takut tanyo hana neterimeng amal pakri, takut tanyo hamrempok tamang lam surga pakri. Dan ia tertentangnya sehingga tamlah ke tiba Allah bumrempok nya kekenarat yang geyuya gedanyo nya kenyo khuf. Ya tegekeun khuf dan raja. Ngam empat patah tapi duk khuf itanyo. Yang pertama ia tu iaitu tentang perkara yang kita benci, perkara yang kita benci yang ke neraka. Yang ke perkara yang dibenci mendapat siksaan, yang ke perkara yang dibenci mati suul khatimah, yang perkara yang dibenci, yang ke kenara ia tu. Yang kedua ia tu bab luput yang dikasihnya mendapat fahala, yang ke perkara yang terkasih. Ataupun selamat iman yang perkara takasih surga yang perkara takasih jadi ia tu kehan merempak yang takasihnya
Nyo ke kenoro keno ke yang geyu risawati sabi tanyo. Yang geyu semikir sehingga teta semikirnya sampai ia tu sampai khawatir tu gede. Nyo ke keno. Ya, nyamban ka. Menyo tentang pula in hana hana mega yu meyo tepi. Dan tiada boleh ada ia melainkan sesuatu yang ada ia di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Jadi perkara takut tersebut hanjit han melainkan bak perkara-perkara yang akan datang. Kenarut yang geyu khawatirkan, yang geyu takut bak gedanyo. Nyekenyo wate ke pemakna raja dan khuf. Di mana tempat takut? Tempat takut itu pada perkara-perkara yang akan datang. Perkara akan datang ke masa depan uku ke? Masa depan uku yang ke masa wate sakaratul maut, wate tamang lam kubur, wate bangkit, wate tajak atau sirat. Apakah dapat kita melintasi neraka ataupun tidak? Hanya kehinaan yang ya tu takut hana selamat iman tinjan pakri ya tu tu. Ya, menan. Adapun jika ada ia sekarang, ya menyengkira jino. Nah, takut ia pada sekarang, maka takut itu tiada bergantung dengan dia. Nya hana perlu tak pukumat takut tak yang kenan menyentuh urusan jino. Ya tu kekhawatir tu jino, putra khawatir tu jino. Jino, hai takut luput kebaikan jino, hai tak puput ju, abak jino. Kemenan, tapi menyoku masa depan tu ke dalam tente. Makanya menyoku jino, hana gebi risau tak ke takut. Hai takut pu, takut jino tanya jino masa udip dunia. Masa udip tu uronyo. Kehidupan ketanya uronyo ke gebaro. Kehidupan singoh ke ge uronyo. Menyoku masalah urusan dunia, urusan makan, urusan pakaian, hai makan. Urusan pakaian, urusan tempat tinggal, urusan kenderaan. Nyen lagi kehidupan lagi biasa juta jalani. Hana perlai yang getanyo takutkan, hana perlai yang getanyo risaukan. Jadi yang geyu ya tidak tat yang ke masa depan di tengah pakri. Kan masa depan hari tua, masa depan uro meninggal pun. Wate sakaratul maut, wate dalam kubur, wate bangkit tengah nyukunyo kena geyu ya tu. Ya, nyamban. Jika ada ia sekarang, maka takut itu tiada bergantung dengan dia. Bermula takut akan Allah, ya. Ia tanya kepada Allah, iaitu bahawa takut barang yang disiksa akan dia. Ada kalanya di dalam dunia, ada kalanya di dalam akhirat. Ya, waktu gekun tanya ia kepada Allah. Nyan masuk makna ia kepada Allah, mendapat siksaan Allah. Apakah siksaan itu di dalam dunia atau siksaan itu di dalam akhirat? Disiksa kita oleh Allah di dalam dunia dengan dijauhkan daripada nikmat-nikmat Allah, dijauhkan daripada kebenaran-kebenaran agama Allah. Yang termasuk siksaan yang Nabi oleh Allah di dalam dunia. Jadinya masuk dalam takut kepada Allah. Jadi tegakkan dia kepada Allah, kiban makna dia kepada Allah. Pukul lagi tanya dia kepada manusia, kenya makna aja. Makna ya kepada Allah diantaranya nyahino kepegah yaitu takut mendapat siksaan Allah. Hai tentu akibat daripada perbuatan tanyo sendiri sehingga ya tetuk. Atau akibat daripada but getanyo kan boleh jadi Allah menyiksa getanyo. Gesiksa boleh jadi gepawai siksaan. Ini dalam dunia kan gesiksa tu. Dan boleh juga disiksa di akhirat. Nyan masuk makna takut kepada Allah. Dan sanya telah difardu Allah Subhanahu wa taala atas segala hamba bahwa takut mereka itu akan dia. Bahwasanya Allah gepu wajib ke getanyo geyu ye kepada Allah. Wajib ate getanyo hamba iaitu tanyo beya te kepada Allah. Cuma dalam memaknai bagaimana ye kepada Allah tegai. Ye kepada Allah adalah ye untuk mendapat siksaan daripada Allah. Ini masuk dalam ya kepada Allah. Ya, maka firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan kamu takut akan mereka itu. Mereka itu tentu selain Allah. Dan takut kamu akan daku, kata Allah. Beya tergata kepada lun, ken ya tergata kepada selain lun.
jika ada kamu itu orang yang mukminin. Apabila gata urang beriman, maka ia teh gata kepada lun, ken ia teh kepada yang selain lun, ia teh kepada Allah pakiban, takut mendapat siksaan Allah akibat daripada pelanggaran-pelanggaran yang tanya lakukan. Siksaan itu apakah di dunia ataupun siksaan di akhirat. Kenyang takut kepada Allah. Ya, kalau kita takut kepada manusia, kalau kita takut kepada binatang buas, takut kepada binatang buas, getanya menghindari. Tapi takut kepada Allah, getanya dekatkan diri kepada Allah dengan taat kepada Allah. Hanya mana takut kepada Allah, hanya wajibnya. Geperintah oleh Allah Taala bagi getanya, tanya benar sifat khauf, benar takut kepada Allah. Yang ke dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah dengan ilmu dan amal. Yang kena dekat diri kepada Allah. Dan lagi firman-Nya dan juga dalam ayat yang lain, nekun li Allah wa iyya ya farhabun. Wa iyya ya farhabun. Dan akan daku maka takut kamu. Dan akan daku maka takut kamu. Kelunlah yang mesti gata takutkan. Dan dipuji akan orang mukminin dengan takutnya. Allah Ta'ala nepuja urung-urung yang mukmin yang takut kepada Allah. Atau makna takut kan takwa. Takut, apa itu takut? Takut yang ketakwa. Karena jalan takut kepada Allah Ta'ala itulah dengan bertakwa kepada Allah. Bertakwa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kenyataan takut. Maka firman-Nya hanya nekir dalam ayat yang lain, ya khafuna rabbahum min fauqihim. Ya khafuna rabbahum min fauqihim. Takut mereka itu akan Tuhan mereka itu daripada atas mereka itu. Artinya mereka itu takut kepada Tuhannya. Ini mandum-mandum ayat yang mencerminkan, yang menyatakan takut kepada Allah. Dan kata Ustaz Abu Ali, ya, nekun le Ustaz Abu Ali, bermula khauf itu di atas beberapa martabat. Ya. Waktu dah kan takut, itanya. Takutnya mentang na tingkatan roi. Ia kepada Allah Ta'ala, nyo na tingkatan. Nyo na martabat roi, na derajat roi. Yang pertama, martabat khauf. Yang kedua, martabat khasyah. Yang kele martabat haibah. Leh macam nan. Khauf, takut. Khasyah, takut. Haibah, takut. Lagi tanya kena waktu takun ilung ya ilung kegoknyan. Waktu takun ya kegoknyan padahal makna ya segan. Obek ilung ya ilung ya kegoknyan padahal segan tu. Segan ya makna ya. Kena lagi nyanyi makna ya. Jadi ya kepada Allah Ta'ala yang kerap-rap menon tu. Walaupun kata bantah si. Angka baik makna ji baik tak pemakna itu yang seolah-olah mufum takut lagi takut tanya kepada binatang buas. Takut tanya kepada sesuatu yang menyeramkan. Kan menan. Jadi ada tingkatan martabat takut. Yang pertama gehen dengan khauf, yang kedua dengan gehen dengan khasyah. Khasyah kan takut sit. Lagi nama ya insyaallah gehen teuke. Dan juga ada yang namanya dengan haibah. Maka khauf itu ya khauf. Khauf itu setengah syaratnya iman. Ya, teman. Khauf itu setengah syaratnya adalah benar iman. Nah, jadi urung supaya ngak teruk bak tingkat khauf takut nyen benar iman nilai. Baru ya tu kepada siksaan Allah nyen iman benar. Mahan ya tu. Kehina hidup khauf, hidup takut. Ka dan yang menghukumkan dia. Ya, setengah syaratnya adalah iman dan yang menghukumkan dia. Ataji benar iman bak ketanyo. Benar Islam bak ketanya kenyan yang hukum ketanya sehingga tanya je ke ya tu kenya je iman Islam nyan baru yang pertama iduk khuf menyuhana iman hana Islam hana khuf karena khufnya tingkatan takut paling rendah tingkatan ya paling rendah khuf urung hana iman urung hana Islam hana ya ke Tuhan mengeturi dan Tuhan pandai ya ke teman ke Allah hana hana keturi Allah. Nah, makanya sekurung-kurung syarat untuk mendapatkan khauf adalah benar iman dan benar yang menghukumkan dia, benar Islam. Kan benar kekirim hukum-hukum yang ke benar Islam.
Ya, nyebanyan sebahagian daripada syarat untuk nakhuf. Ya, lagi Allah gebegah dalam Al-Quran, wa khafuna in kuntum mukminin, dan takut olehmu akan daku jika ada kamu orang beriman. Nya tanya orang beriman, nya berarti tanya bertakut. Yang ke makanya takutnya nak ke ba orang mukmin. Ya, menyebab orang kafir pandai naya je ke Tuhan, pandai naya je ke Allah. Ami turi tan Allah. Hanya ke makaji syarat untuk ngak nak takut ba siraro hamba, hamba itu bena iman. Nya tingkatan khauf yang pertama. Ya, nya menan. Ka dan takut olehmu akan daku jika ada kamu mukminin. Maka khasyah itu, ya, khasyah teman, khasyah itu syaratnya ilmu. Yang kakak tinggi lah benda ilmu itu. Yang takut tanya didasari le ilmu sehingga ia itu ke neraka, ia itu ke azab Tuhan. Karena karena ilmu itu yang kadi ada khuf gekhen, kagekhen dengan khasyah. Hai takut sih, tak apa makna. Tapi kat tingkatan lah ilmu yang kejut, ia tanya ke Allah, ia tanya ke neraka, ia tanya ke azab kubur. Han saban lagi ia urung-urung malam dia tanya para ulama, nyo beda ia ke kepada azab kubur tak banding dengan tanya. Ia tanya neraka manteng watai tak pupuk taat segera tak pupuk maksiat. Ia urung yang ke neraka watai kak pupuk taat hanali ke perhidra ke dalam maksiat. Nyo kan kau beda tingkatan. Makanya geken tu khasyah itu adalah takut yang syaratnya untuk mendapatkan khasyah tersebut bena ilmu. Kan sekedar na iman na Islam menteng. Asai kamu iman, asai ka Islam menteng kan? Kan enan. Makanya kan beda. Urung asai kana iman kana Islam mesti kagak sumayang. Nya beda. Ngan urung oleh na iman na Islam kana ilmu lah. Yang kan beda lah. Ya, kak. Maka khasyah itu syaratnya ilmu. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah itu daripada segala hambanya itu orang yang alim ataupun orang yang ulama. Karena ilmu syarat ji. Ya, jadi takut kepada Allah karena didasari ilmu, nyogekeun dengan khasyah. Ha, lagi para ulama urung-urung banyak ilmunya, hanya takut kamanya yang bacut tu kan, lagi takut ketanya urung awam. Ya, tak beda-beda. Ha, lagi tak ditna tingkat taat ketanya, taat ketanya baru ik lagi ketanya tak kerjakan fardu. Taat urung la ilam le fardu nak tambah sunat. Taat urung la ilam le fardu tambah sunat hana makruh lagi puput, jangankan yang haram. Taat urung la ilam kan meningkat-tingkat taat oleh na fardu tambah sunat hana gepubut yang sia-sia ali, walaupun gede hana memekruh pi tapi sia-sia hana afdal hana gepubut le nya kan tingkatan-tingkatan. Nah itanya kata kentaan tergede di saat hana ta pubuk harum le urungnya hana dikira alam menyemantang gepubut makruh urung la ilam hana kira alam menyemantang gepubut yang sia-sia. Nah sampai laganya iji. Nah nyo mono sebab masalah takutnya karena ji meningkat-tingkat. Yang pertama gekhun khuf, yang kedua gekhun khasyah. Entuk nala muka sabar tu. Saya buat tingkatan sebab. Dan haibah. Haibah tu man. Haibah ini syaratnya ma'rifah. Yang ke kamar yang lom. Urung ma'rifah. Ma'rifahnya, ma'rifah kakali ma'rifah dasar. Kali dasar. Menyudasar ma'rifah kan et sekedar taturi Tuhan. Hana musyarikat Tuhan dengan makhluk enak sekali kabeh. Tapi nya tingkatan makrifahnya kali lebih kuat. Karena kuat makrifah sirara urung dengan kuat amal. Kuat amal sirara urung dengan kuat ilmu. Sehingga ilmu dan amal itulah yang menentukan kuatnya makrifah sirara urung. Sehingga karena gebegahnya lagi kita lain bertambah iman sirara urung dan berkurang iman sirara urung dengan bertambah dan berkurang taat ji. Mutamah taat, mutamah iman ni ji. Kurung taat, kurung iman. Hai keyakinan ji kamu mudar. Ya ji ke Allah Ta'ala kamu berkurang. Pakan karena kurang amal. Tapi semakin dia itu beramal, maka semakin keyakinan ke Allah,
takut ke Allahnya semakin semakin berat. Ya, makanya haibahnya juga takut yang syaratnya ma'rifah. Seperti firman Allah Taala, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan takut akan kamu, akan Allah, akan diri kamu. Ah, tadi beya teh le diri getanyo kepada Allah. Nyan berarti hinan katakut yang makna bermakna hinan adalah haibah. Haibah duh keagungan Tuhan. Lado murung ya kepada Allah karena siksaan Allah. Lado ya kepada Allah kan karena siksaan Allah. Karena haibah Allah. Lagi kebukah Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad mano sehingga waktu hari kiamat kemandu-mandu ya kepada Allah Taala. Nabi Muhammad naya ke? Nabi Muhammad kekan urung yang salah. Kahana salah Nabi Muhammad naya kepada Allah ya ke? Tapi ya Nabi Muhammad sehingga di saat hari kiamat kepada Allah Taala kan karena ya karena menganggap karena dirinya berdosa. Tapi karena haibahnya haibahnya. Duh keagungan Allah, duh keperkasaan Allah sehingga seluruh makhluk ya kepada Allah. Di saat duh keagungan dan keperkasaan Allah. Itanya ya kepada Allah karena kaduh siksaan. Karena salah tu. Lagi tanya ya tu kepada si roro urung karena salah tu. Lalu ya kepada si roro urung karena keseganan tu kepada goknya. Ya kan beda bentuk ya. Ya nyambak menukuh kira-kira jih perbandingan enggak mudah. Bata pahami ya kepada Allah Ta'ala. Lalu kan ya karena siksaan Allah Ta'ala. Ya, lagi Nabi Muhammad. Kan karena dianya itu orang berdosa. Di saat enggaknya gekeun urang yang ya kepada Allah. Tapi karena deh haibah Allah. Haibah hebat aju, kehebatan, keagungan, keperkasaan. Kata Ibrahim bin Sufyan, nekeun le Ibrahim bin Sufyan, bermula khauf itu apabila diam pada hati, diukurnya akan segala tempat keinginannya. Ukur tak kan? Akan segala tempat keinginan, maka ditolaknya daripadanya gemar bagi dunia. Kata Ibrahim bin Sufyan, nyogu pemakna khuf. Khuf itu suatu perkara yang apabila kaiduk bati le, suatu perkara yang hiduklah mati katanya, yang ukurannya itu adalah segala tempat keinginan, maka ditolaknya daripadanya gemar bagi dunia. Yang kehantruk hut tu, kekhawatiran ketanya kepada hut, hantruk hut ketanya. Khauf itu suatu perasaan. Perbandingan ji, nyo perbandingan perasaan. Ken kena pegah nyo khauf 100%. Perbandingan ji adalah ketolak ukurnya adalah lagi ketanya na satu keinginan hantruk. Kan ada rasa kecewa, pokoknya rasa. Yang kesimpulannya apa? Khuf itu suatu perasaan yang hidup dalam mati katanya. Lagi perbandingan ji keinginan katanya di saat ditolak. Yang mana katanya gemar bak suatu dunia. Gemar galak terbak suatu yang namanya dunia. Jino hanatru kiban terpendam rasa kekecewaan katanya. Jadi perasaan itulah yang hidup dalam mati yang kenyantikkan dengan khuf. Ya, lagi rasa galak katanya kepada dunia hamrepek. Lagi rasa kecewa tanyo ya benar. Hanyo lulu bak makna bak pemakna khauf. Dan kata kil menyokhen kil makna khauf itu kuat ilmu. Makna kuat kekuatan ilmu. Nyan khauf. Menyokhen kil makna khauf itu adalah kekuatan ilmu dan melihat akan segala ahkamnya, hukum-hukumnya. Hukumnya itu hukum Allah yang berlakukan keji. Yang kekuatan ilmu sirara urang. Ada semakin banyak ilmunya sirara urang, kan semakin kuat kekuatan takut dalam hatinya dan dapat melihat hukum-hukum Allah yang diberlakukan kepadanya. Kan hukum wajib sunat, kan hukum menan maksudnya. Allah wata menghukum katanya. Artinya, gebi katanya nikmat, gebi katanya sakit, gebi katanya suka, gebi katanya duka, gebi katanya susah, gebi katanya masalah. Yang kan segala hukum-hukum nyo kuat deh hinan karena kekuatan ilmunya nyo kenyo yang geken dengan khuf hanya menyo makna yang pemakna likil. Olehan kata Abu Hafas Abu Hafsin menolong mikoknya bermula khuf itu bermula khuf itu
cemeti barang yang mendirikan dengan dia akan orang yang lari daripada pintunya. Ya, khuf itu cemeti. Cemetinya cambuk. Khufnya adalah cambuk. Barang yang mendirikan dengan dia akan orang yang lari daripada pintunya. Makna orang yang lari daripada pintunya, orang yang menjauh daripada taat kepada Allah. Ka, jino na cambuk. Yang dicambuk getanyo sehingga tanyo dekat kepada Allah. Cambuk itulah namanya dengan takut, dengan khuf. Ta contoh, itanyo hanaya kepada Allah Ta'ala. Ta ingat tu kepada siksaan Allah. Jadi mengingat kepada siksaan Allah Ta'ala, ternyata menjadi dekat tanyo kepada Allah. Menyemenan itulah takut, cemetinya. Atau kena yang tukang cambuk getanyo. Kanyan perasaannya yang tukang sepet, tukang cambuk getanyo. Ya. Waktu tanya hana taat kepada Allah Ta'ala, kan perlu untuk dicambuk katanya, untuk taat tanya, supaya baik lari daripada pintu Allah. Akibat cara dicambuk katanya, dengan tak ingat siksaan Allah. Dan katanya, orang yang takut, barang yang ditakut akan dirinya terlebih banyak daripada takut akan syaitan. Makna diri nafsu, nafsunya makna diri, yaitu nasib yang ken bahwa tanya tak takutkan kepada nafsu nyo berlebih raya, lebih berat dibanding daripada takut kepada syaitan. Karena ji paling berbahaya musuh yang namanya nafsu dibanding daripada musuh yang namanya syaitan. Sehingga geken takut kepada nafsu itu berlebih besar, lebih banyak, lebih le, lebih raya, lebih besar dibanding daripada takut kepada syaitan. Ya, kata Bashar Al-Khafi bacut tu, bermula khauf itu zallan. Nasid menyenakan li Bashar Al-Khafi, khaufnya makna ji zallan, makna zallan yakni kehinaan, menghinakan diri kita. Diam ia di dalam hati, yang mana perasaan tersebut menetap ji di dalam hati hamba Allah yang muttaqi. Di dalam hati hamba Allah yang muttaqi, taqi bertakwa, urung taat kepada Allah. Nyeke hina hidup takut. Takut itu merasakan hina, merasakan rendah ya hidup dalam hati seroro hamba. Makanya takutnya gepo makna takwa. Atau urung takwa kemenang, urung takwa akan merasa hina. Yang perasaan tersebut hidup dalam hati, merasa tidak pernah berbuat amal lo, merasa golem sip-sip kebaikan, merasa goknya cukup kuto, cukup rendah. Kanyan makna daripada takut sip, atau makna takutnya adalah makna ji takwa sebab ya hidup lah mati urung-urung yang bertakwa. Nyaman. Nyuka ji eno mentang. Maka jika engkau kata apa hakikat takut dan raja, sebabnya untuk kagak peluh lah ilum. Yang keban mentang pembahasan takut, sama dengan kesimpulan ji dapat kita simpulkan yang bahwa takutnya rupanya pada perkara-perkara yang akan datang yang you takut. Yang you risaukan hati katanya guyuya katanya uke. Takut putra uke bak dua perkara. Takut merempak sesuatu yang dibenci le jiwa katanya. Kenan ya tu putra perkara yang dibenci. Mati hana selamat iman yang perkara yang dibenci. Mati mendapat siksaan Allah dalam kubur. Di padang mahsyar dalam azab Tuhan. Yang kenyan perkara yang dibenci nyukunyu ya tu. Sehingga orang kaya tu berterarah kepada kebaikan tapi olehnya takut lom katanya kepada hana merupak sesuatu yang dicintai. Tak sesuatu yang dicintai, yaitu mendapat pengampunan, mendapat fahala yang besar, mendapat nikmat di dalam kubur. Kanyan perkara yang kita cintai, yang kekenarat kegeyu takutkan. Kan bak perkara urusan dunia. Kan kenarat takut, yang maksud takut dalam ilmu tasawuf yang dipegahnya. Nyambat nah. Kaji wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu